Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Seputar Angels Gorontalo. Pemirsa, dalam upaya mewaspadai penyebaran penyakit cacar monyet, masyarakat di Kabupaten Bone Bolango ditekankan oleh Dinas Kesehatan Bone Bolango untuk hidupkan pola hidup sehat sebagai kunci mengantisipasi virus cacar monyet yang menjangkit. Virus cacar monyet kini menjadi fokus terbaru di dunia kesehatan. Pasalnya bahaya dari virus ini dapat mengancam kesehatan masyarakat. Bahkan hingga kini telah dihimbau oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk masyarakat mewaspadai penyakit ini. Sehingganya Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terus melakukan pemantauan terkait pola hidup masyarakat yang telah ditekankan untuk menerapkan pola hidup sehat seperti selalu membersihkan tubuh, lingkungan, dan menggunakan masker karena virus ini dapat tertular melalui pernapasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango juga mengungkapkan virus ini belum terdeteksi di masyarakat Bone Bolango, meskipun dalam pemeriksaan pasien di rumah sakit juga didapati penyakit cacar, tapi belum bisa dipastikan apakah itu cacar monyet atau penyakit cacar lainnya. Saya kira untuk menjaga kesehatan, kita menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu kuncinya supaya kita tidak kena penyakit. Selain itu, harapannya masyarakat dapat mematuhi segala instruksi terhadap antisipasi virus ini, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sehat. Dari Kabupaten Bone Bolango, Faradila Alim, iNews melaporkan.